Saudara, diduga akibat korsleting, sebuah kabel milik PLN di Jalan Abdul Muiz, Tanah Abang, Jakarta Pusat sepanjang 10 meter terbakar. Petugas keamanan gedung Bank Indonesia yang berada di sekitar lokasi langsung berupaya memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebabnya, namun diduga akibat adanya hubungan arus pendek listrik. Setelah dipastikan tidak membahayakan, petugas PLN pun didatangkan untuk melakukan perbaikan. Bahwa ada terjadi kebakaran kabel listrik ya. Sekitar pukul berapa tadi Bang Atik? 9.30 kurang lebih. Kita sampai TKP, sudah alhamdulillah sudah padam oleh petugas keamanan setempat. Dan kabel listrik yang terbakar. Listrik dari PLN atau punya Telkom atau gimana, Bang? Dari PLN.